Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Okay, langsung aja. Di video kali ini kita bakal nge-gameplay lagi guys. Dan di gameplay kali ini gue bakal coba pakai pendan terbaru ya. Sebenarnya bukan pendan terbaru sih. Pendan hadiah family terbaru yang tadinya itu magnet yang bisa bubble TTL, sekarang diganti sama pendan tonjok guys. Dia tipenya gitu kayak pendan tinju, cuma ada ability tambahannya. Nah, jadi si pendan tonjok yang dapat hadiah family itu skillnya apa ya? Skill tonjok 45%, ada kemungkinan nge-growth 10% dan ada embel-embel 40% defense-nya guys. Jadi sebenarnya untuk persentase masih lebih tinggi si pendan tonjok yang biasa, pendan tinju yang warna merah. Cuma dia ada embel-embel 40% defense-nya. Jadi ini lebih bagus ya kalau menurut gua. Apalagi buat kalian yang enggak punya UA defense di pendan kalian, guys. Ini udah cocok banget dipakai. Dan card yang bakal gua jajal ada alien dan bolang. Ya, gua bakal coba buat main TTL, gua bakal coba buat nantang Awaken Lilith pakai si pendan terbaru. Semoga berhasil ya. Okay, ada bolang dan alien. Gua bakal coba pakai yang alien dulu. Kita udah jaga-jaga bawa helm defense 2 kali. Untuk yang lainnya ada red monster sama si black hole merah 1 line. Dan supportnya bawa pendan si tonjok terbaru guys yang dari family. Gua nggak bawa jetpack. Jetpacknya kita ganti sama pendan family ya. Semoga pendan family ini bisa ngakalin skillnya si Awaken Lilith yang pindah-pindah lawan guys. Amin. Yaudah, gue bakal langsung main. Kita bakal main di CL dulu ya. Nanti kalau sempet gue bakal main di DL. Ini udah win 5 dan kalahnya udah 2 tapi. Tolong jangan sampai kalah, apalagi ketemu Lilith di awal-awal. Tolong banget. Okay, lagi-lagi ya, sumpah. Ketemu sama card biasa. Udah fix banget dia nggak bakal bawa yang namanya helm water guys. Nah kan, oh si kampret ini bawa helm defense loh. Dapat dia helm defense. Cuma yang ditakutin alien itu, ini dia nih, skill laknat nih, si random landmark. Aduh, bawa lagi dia. Berarti triknya itu kita bangun landmark ketika kita udah punya 2 kota di 1 blok guys. Jadi ketika bloknya udah kita kuasain, itu baru kita boleh yang namanya bangun landmark ya. Kalau belum, kalau baru punya satu bangunan 3, itu mending ditunda dulu bangun landmarknya. Soalnya nanti ujung-ujungnya bakal kayak blok 10 sama 11 itu guys. Bakal keblok ya kotanya nanti. Ini nggak usah, gue bakal pindah dulu. Bangun 3. Gue bakal taruh di situ. Kita ambil 10. Pindah 1 line. Allahu Akbar, bener-bener. 6-8. Dapatnya 6. Red monsternya nyala. Okay, loncat. Nah, okay, 3 ronde guys. Lawannya masih bisa diatasin semua karena nggak bawa helm water. Ronde ke-9 gue minta ketemu lawan yang paling kuat. Gue bener-bener mau ngetes si pendan tonjok terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut guys, ronde terakhir nih. Tolong banget ketemu lawan yang GG. Tolong, bukannya sombong. Abis mau ngetes pendan GM, ayolah, yang GG lah. Nah! Akhirnya ya, setelah sekian lama guys, ketemu juga sama card yang kita tunggu-tunggu, Awaken Lilith. Gua tahu Awaken dari mana, karena dia punya buff. Dan buff itu cuma bisa didapetin sama Awaken Lilith, bukan Lilith yang versi biasa. Gua bakal bangun di situ dulu. Okay. Karena dia kotanya di situ, gua bakal bangun di situ. Aduh, nyala loh. Ah!
Salah anjir gue. Ya udah situ deh. Oke. Kita harus pinter-pinter guys, sumpah. Enggak, gue gak boleh pindah ya. Harus ambil 4 dulu. 4-nya dapet. Kita buat bangunan di situ. Enggak nyala loh si dewa mah. Ah. Gua harus buat black hole-nya di 10. Nah. Dan kita, oh dia enggak bawa helm TTL ya? Eh cuma enggak apa-apa guys, enggak usah. Gua mau ngetes ininya dulu. Enggak, tetap di situ. Gua mau ngetes si pendant tinjunya dulu. Tadi kan kalian lihat ya, persentase loncat ke tempat dia itu udah 95%. Artinya udah pasti nyala kan ya, walaupun cuma selisih 5%. Nah, jadi gua itu bakal nonjok dia dulu, baru kita menang TTL. Karena kalau lawannya kena tonjok, skill apapun gak bakal bisa nyala guys. Oke. Okay. Dia dapat 5. Siap. Jalan laginya nyala. Ambil double 2. Cuma kita gak boleh lambat juga anjir. Nanti direbut. Aduh tolong jangan nyala dong. Jangan nyala. Ya Allah nyala lagi loh. Ah. Tolong bloknya air. Bloknya air. Air bagus. Berarti gue kudu ngambil double 4. Ya Allah, 4-nya enggak double. Ya udah gua bangun situ dulu. Gua bakal taro sama aja sih sumpah ini tuh. Sit. Duh, bingung sumpah. Situ deh. Gua bingung anjir sumpah. Dia dapat 12, ah. Pokoknya harus nonjok dia dulu guys. Baru kita bisa menang ya. Nggak usah. Ayo. Ini ronde ke-9 lagi. Dapat 12 lagi. Nggak nyala. Penjara. Mampus. Oke keluar penjara. Nah. Ini kesempatan kita guys. Ya Allah nyala. Gua harus dapet yang namanya jalan lagi loh. Ah. Mau menang kampret. Wah parah anjir. 12. Bagus. Dorong air. Nah. Dorong airnya nyala guys. Kalau gini pindah gak sih? Oh pindah anjir. Oh enggak. Untung kita bawa helm defense. Kita ambil alih dulu. Ya Allah, ditempatin. Aduh, masih bisa sih menang. Jadi harus ambil 10 tapi langsung tinju. Tinju. Ah. Ngegrot loh kambing. Enggak apa-apa deh. Situlah. 6. Oke. Okay. Pindah. Anjir bisa menang dia. Sumpah loh. Oh, gua paham. Kita harus enggak, gua harus ke situ dulu. Gua harus ngangkat dulu ininya nih. Iya. Kita harus angkat dulu, guys. Lagian gua harus tinju dia dulu sih, ya. Bagus, mampus. Sekarang berarti gua harus ambil 4 ya, 4. Double. Double dong, Dewa.
Duh, nanti gua pin. Jangan, jangan di. Ah! Duh, kita lo yang gak punya marble itu lo. Ah! Anjir, anjir. Susah anjir lawan Lilith. Ah, babi lah. Ah, tai, tai, kalah lo win 8 itu. Susah banget lawan Lilith, nggak ngerti gue. Tadi nggak nyala tuh gara-garanya pendan tonjoknya anjir. Ya Allah. Udah 8 lah padahal. Gagal guys, sumpah. Nggak nyala loh pendan tonjok laknatnya itu. Udah 8 loh GM. Gue bakal pakai bolang deh di sini deh. Biar cepet. Ayo, pakai bolang gak apa-apa. Oke. Okay. Kita bakal main di DL, guys. Udah kalah satu kali juga dan posisi menangnya itu masih 0. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ketemu sama Lilith, yuk. Ayo Lilith. Lilith. Oke, okay. Kali ini gua ketemu sama si Laknat. Si Lilith, guys. Tolong banget ya Allah, menang coba gua. Aduh, bawa helm defense lagi dia. Ah. Tolong banget menang. Tolong ini mah game. Bagus. Ya nyala. Kampret. Ah, bagus. Yah Allah, bener-bener loh. Gak nyala anjir itunya. Si pendan gridfall-nya. Kampret, kampret. Ayo, gridfall. Ba- dua kali loh, ah! Kenapa sih? Dua kali anjir gak nyala. Bener-bener loh. Oke. Okay. Ah, dapat double lagi dia. Bagus. Aduh, ditendang kita. Sumpah ditendang anjir. Bagus. Kita bisa tonjok dia, guys. Alah, bawa pendan itu lagi. Ah, bingung gua. Tonjok aja deh 12. Bagus, untung dicat guys. Oke, dia dapat 2. Nggak nyala ya duanya. Jalan lagi ambil 7. Ah, belakangnya dipasang di gua lagi. Oh bagus, 12. Gridfall. Mantap. Enggak deh, kayaknya enggak. Gua bakal ke situ aja, guys. Kita gridfall-nya ke situ aja anjir. Alah, nyala lo itunya. Ah. Kambing, kambing. Anjir lah. Bagus. Helm defense kita 2 lagi, guys. Ah, bodo amat lah, ayolah adu Nicola sama gua. Itu Lilith adu. Hah? Pindah. Pindah dong itu loh. 7. Oke. Okay. Kita harus menang, guys, lawan Lilith. Nice. Gua udah punya satu apa? Blok TTL ya. Gua bakal taruh di mana ya? Situ deh. Oke. Okay. Dia enggak bakal bisa manggil kita, guys. Enggak bakal bisa, percuma. Jauh juga ya dari kota dia. Dia seenggaknya harus buat landmark dengan jarak 12 blok dari kota kita, guys. Eh, dari posisi gua. Enggak nyala anjir helm defense-nya. Wah, bener-bener. Ya Allah, helm defense gua.
Mampus kau. Mampus. Ah, mampus. Nggak disobek loh, ya Allah. Cat gua kan masih ada ya. 12. Oke. Bagus. 4. Ya, 4-nya enggak dapat. Oke. Iya, enggak loncat. Berarti gua taro di situ, guys. Kita bisa menang ya, optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Percuma sih. Enggak bisa dia. Udah kita bolongin kota terdekatnya. Aduh. Cat gua bagus. Oke, kita bisa menang. Kita bisa menang, guys. Nggak nyala. Nyala lagi. Untung punya helm defense ya. Kok pindah sih? Oh, nggak apa-apa deh. Gua berarti harus ambil 7. Bagus. Tolong gridfall-nya nyala. Ini jadinya bukan tes pendant terbaru, anjir. Ya Allah, itunya nggak aktif. Wah, parah nggak aktif itunya, guys. Jangan pindah. Alamak. Satu line. Gridfall. Bagus. Mampus kau. Oke. Wah, kontrolnya nyala. Aduh, berapa ya? 2. Pindah mulu loh, ya Allah. Dicat ya? Ya udah. Dicat enggak sih? Enggak dicat ya, anjir. Aduh, cat gua masih ada enggak sih, cat? Aduh. Cat masih ada enggak? Astagfirullah. Aduh. Gimana anjir cara lawan Lilith? Gak bisa, guys, sumpah, guys. Lilith gak bisa dilawan sama TTL, gak bisa. Gak bakal ada ujungnya kalian. 2 kali loh gua gagal loh, sumpah lah. Anjir.